Ya, satu paparan menarik yang mengimbau kenangan kita di ibu negara. Betul. Kita ke perkembangan selanjutnya. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021 sekali lagi disambut dengan norma baharu namun menampilkan kelainan dengan penggunaan teknologi komunikasi digital lebih maju. Jelas Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Dato' Sri Muhammad Mentek, sambutan tahun ini dibuat di rumah masing-masing menggunakan teknologi digital reality gabungan iaitu reality terimbuh AR dan reality maya VR. Hanya 48 tetamu kehormat disenaraikan hadir majlis sambutan sebagai usaha mengelak penularan COVID-19. Jika sebelum ini perarakan hingga 3 jam, sambutan tahun ini dihadkan kepada 50 minit sahaja. Bilang terlibat dengan persembahan. Tetapi bila kita lihat kes COVID-19 yang kini meningkat, maka kita telah kurangkan sehingga ke 65% sebenarnya. Jadi sebagai contoh, untuk kehadiran tetamu kehormat pun kita dah kurangkan sehingga ke 48 orang saja. Termasuk sudah tentu Kebah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agung dan juga Kebah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung. Malaysia Prihatin sekali lagi diangkat menjadi tema sambutan tahun ini. Sambutan Hari Kebangsaan 2021 akan diadakan di Dataran Pahlawan Putrajaya pada 31 Ogos, manakala Sambutan Hari Malaysia diraikan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu pada 16 September.